Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khair al hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Alhamdulillah, kita ni awal-awal kali yang masuk yang neraka ni, jadi asal saya ke Melaka juga, tapi tak tahu. Tak ada besa mari. Ayah tak ada mari. Alhamdulillah lah kita mari ni. Jadi kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, al-muslimuna ikhwatun. Orang Islam ni semua saudara. Yang saudara pidin. Kamu dia jadi kita ni jadi waktu ni kira kecil tani ni tak. Tak payah anu ni. Tak boleh juga. Eh? Sini biasa bawa besok hari, tak ayah hari. Ni. Bawa mak rangan hari. Nah, tak boleh. Jadi ingat, Nabi kata lah, dekat dia nak mati. Dua hadis ni yang Nabi kata dekat yang mati. Satu hadis, taraktu fikum amray. Aku tinggal pada kamu dua pusaka. Dua peninggalan yang dua pusaka, iaitu kitab Allah, yakni kitab Allah Ta'ala, dan wa sunnati Rasulullah, dan sunnah Rasulullah. Pak Nabi kata lagi, lam tadilu, tidak sesak kamu, mata mas saktum bihma, samo mu berpegang kedua. Hadis saya lagi, Nabi kata, tarak tupi kun amrai. Aku tinggal ke kamu dua perkara, iaitu sakit, iaitu natikun wa sakitun, iaitu hak benda boleh tutup dan benda dia. Tanya sahabat, mengapa Rasulullah benar boleh tutup ni? Haidah tak sini. Benar boleh cekak, haidah. Dia benar dia. Sebab tanya mengapa benar boleh tutup, maka Rasulullah jawab, huwal Quran. Iaitu Quran. Mengapa benar yang sakitun, benar dia. Iaitu kata Nabi, al-maut. Kita mati.
Sebab itu Nabi kata kapabil wa'izi kapabil mauti wa'izah. Ngai madalah dengan mati ini jadi pengajar. Jadi kita kisah malam ini ada satu kitab dinamo kitab arwah. Kitab arwah tu jeroyak nyawa manusia ambil daripada lone dah hingga sapa duduk kubur dah sapa duduk pergi pada masa dan sapa juga sapa masuk surga. Ini tak cerita ni. Jadi kita ni kedah lah. Sengah je. Panjang apa? Tapi kalau dia nak habis tu, sekejap sengah je tak habis. Cerita ni. Dia jeroyak nyawa kita ni ada dua. Dia panggil ruhul hayat, iaitu nyawa hidup. Dan selagi ruhul yakazah, nyawa jaga. Dia kata seorang manusia apabila tubik nyawa jaga jenera kan tu mati tak. Dan kalau seorang manusia apabila tubik nyawa hayat nyawa hidup mati, maka dia cerita lagi nyawa jaga ni lah ada jadi mimpi orang. Dia mimpi tu nyawa jaga. Apa kita ada ada orang sini mimpi eh? Banyak mimpi. Ada ada mimpi. Ada kan? Orang sini banyak buat mimpi. Orang sini ada orang mimpi tak? Ada. Tiap tu ada. Ani. Pega. Mimpi dia. Kita tahu dah. Nak yang mimpi dulu, lepas tu nak nyawa mati pula. Mimpi ni dia tiga bahasa. Satu ni Nabi Oya ni. Bukan kita Oya dah. Mimpi ada tiga bagi kata Nabi. Satu mimpi mari di Allah. Yang kedua mimpi mari di mereka. Yang tiga mimpi mari di setan. Nabi kata kalau kita mimpi mari di setan, dia suruh bangun jaga tidur ni. Dia sudah ludah lek gigi tahu dah. Saya kata sudah. Ni kalau hak setan. Kalau mimpi daripada mereka, kita jemaah nikah molek. Kita bangun tidur, ambil air semaya, kita semaya hajat, minta bertahan turun mimpi itu, mimpi baik itu. Kalau mimpi hak mari di Allah, gua wasa. Ada kalau hak jadi nak kita nak jadi naik ke diri kita ataupun kita nak kena seksa. Maka kalau mimpi pada Allah, kalau mimpi hak tak molek, kita bangun hai hajat, minta bertahan tolak mimpi kita. Kalau hak malak minta ada turun. Karena mimpi ini kata ulama tahal tak antara langit dan bumi. Tak itu. Apabila kalau hak malak pergi tak itu. Kalau hak bala pergi tak itu. Kalau hak malak kita tak kita minta doa dia turun. Kalau hak bala kita minta doa dia akan. Bagi kita tengok satu Raja Kapi. Raja Kapi tu dia duk bersaing
dengar orang wali boleh juga tahu orang wali kena kena tahu wali wali ha wali wali tahu dah dulu ya dia dia kena wali wali ha wali wali nak ada kama pada hari itu raja tu raja kapi ni bukit selai dah dia ke kapi pada mimpi mimpi raja tu dia mimpi dia masuk satu-satu negeri negeri tak ada rumah tinggi dia naik tak rumah tu raja tengok pak kayu mulai pada tengok sungai mulai buah kayu banyak buah dia nak makan orang ada dalam negeri tu talis-talis ada makan kerana mu tak ada lah ilah lelah mu tak ada selat tak ada makan jaga jaga dia wajak wali wali kata mu mimpi beratus mu mimpi beratus mu tahu dah mimpi mu tu ayah tahu tulan royak orang selai dia panggil sega-sega je lah tu rumah tinggi buah kayu banyak sungai malai kamu tahu tak kata orang tak boleh makan kamu tu tahu kerana kamu kafe lepas tu kalau kamu selai boleh makan kamu nak dah tu kata dia wali raja nak raja nak polis tu tukang asyik selai ha tu mimpi maka itu dipanggil mimpi itu dipanggil ruhul jakoza ruh jaga ada pun ruh hayat ni apabila dia tu baik jadi kita mati. Nabi kata nyawa dalam tubuh kita ni, nyawa dalam tubuh kita ni dia kata Allah Ta'ala janji nyawa hidup ni satu orang kata Nabi nak masuk surga. Siapa Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni dia lagi tengok surga. Lepas tu Malikul Maut ada dia kata dia suruh Malikul Maut mati. Dia nak masuk surga. Malikul Maut kata tak boleh mati umur banyak lagi. Dia mati ni kau tak siapa ajar tak mati. Pada, tapi Nabi kata wabainakum wabainal jannatikum antara kamu dan antara surga kamu huwal maut. Mu ni kata Nabi antara mu dan antara surga mu tu nanti mati ya. Sebab kita ni dia nanti mati, dia mati boleh masuk surga lu. Tapi kalau masuk surga belum pada wakil, masuk boleh tengok saja ya. Nama kiala riwayat daripada hadis Nabi kata Nabi kita ada satu orang dia mati Allah Ta'ala pergi masuk duduk pintu surga dia tengok buah kayu nak makan tak boleh dia kena tak ada wakil lagi tengok apa kayu, tengok rumah, tengok sungai lepas tu Allah Ta'ala waktu turun lagi di kubur ni dia minta Allah Ta'ala tu Nabi kita ni, nak kelik ke dunia nak kelik apa nak kelik nak royak ke anak buah dia tu suruh taat kepada Allah dia suruh beriman dengan Allah dia suruh amal salih banyak nak supaya dia kerana dia kan dia kata dia tengok
dari segar dah habis apa. Mulai. Lalu tu Allah Taala katain ke dia. Hey. Mu ni, mu mati ni. Sudah aku janji dah kata Allah Taala, dia mati dunia, dia tak boleh hidup dunia kelak. Kalau mu nak hidup, kena hidup di akhirat, apa tak kelak dunia. Ni janji Tuhan ni. Sampai tu orang mati tu tak kelak hidup dunia dah. Jadi Tuhan janji pasal tu. Apabila mati tak boleh hidup dunia, kalau nak hidup kena hidup di akhirat. Ha. Kemudian Nabi kata, dia kata seperti kita ni, akhiyat sunnah manusia hak hidup sekali, kata Nabi, man amila badal maut, kita kena wa'ma untuk kemudian pada mati. Ya. Karena mati ni kata Nabi, sebut pada hadis Nabi, dia panggil mati al-arwah. Nabi kata gini. Ya, ini Nabi cerita. Iza kubiral mayyitu. Apabila ditanam mayat. Ini Nabi kata. Iza kubiral mayyitu. Iza kubiral mayyitu. Atahu malakan. Apabila ditanam mayat, maka datang berakhir mayat dua orang mereka. Tanya, dia kata, wayas Allahu, tanya mereka atau akan dia kemanya, ang Rabbihi, tanya Tuhan. Sabit ni, kalau kita mati, kata Nabi, kalau tak kenal Tuhan, siap. Lepas dia tanya ke apa? Wa an Nabihi, dia tanya Nabi. Dia tanya apa? Wa ma, dia tanya, ma muta'alai, mau mati atau kamu mana? Kata Nabi, nikmat dia dalam kubur dia paling besar lagi, dia Nabi bila lima perkara. Azab yang paling besar lima perkara. Dia kata pertama, nikmat orang boleh jawab ni. Dia, orang tanya, orang berimen, nikmat yang besar kali, lima perkara. Pertama kata Nabi, Allah Ta'ala luah kubur dia tu, setengah riwayat 70 star, setengah riwayat luah dunia. Yang kedua, kata Nabi, Allah Ta'ala buka kubur dia tu dengan tutup kubur dengan surga, hingga bahu surga lah dalam kubur. Dua, yang ketiga, kata Nabi, Allah Ta'ala hatta satu mereka yang kita nak duduk dunia, kita baik dengan siapa. Kalau kita baik dengan mak kita, atau baik dengan orang itu, mereka itu jadi serupa orang itu. Melamai kita. Lepas itu, kata Nabi, Allah Ta'ala hendak tempat kita dalam surga ni sehari pagi kita. Lima perkara. Ada pun orang azab kubur, kata Nabi, lima perkara agak-agak. Satu, ular akrak. Ular akrak ni Nabi ayat, kalau dia kecek ni berapi. Yang kedua, dia wari baru api neraka panggil. Negeri kubur. Yang ketiga, Nabi kata,
dia buka antara kubur dia dengan neraka, itu kubur dia, bahu busuk dia tu hingga 500 tahun perjalanan. Ini alhamdulillah, ini bulan Ramadan ni orang hak kena seksa. Tapi orang kena seksa tu syaratnya tahan nak ringin, syarat ada ime. Tapi itu kita ini nak berat lah. Kita orang kita Islam ni kena mengaji akidah lima. Pertama kita kenal Tuhan berterak. Yang kedua kita berkenal Nabi Rasul-Rasul berterak. Yang ketiga kita berkenal Masmu'ah berterak. Ini perkara yang kita. Tiga perkara ni padu'in. Sabi kata ulama, kalau kita tak mengaji tiga perkara ni, kata ulama, zahir je Islam, dia tak ada, batin tak ada. Kita kena ada. Kita di dunia, kata masalah kita ni, kata ulama, kita ni dua negeri dah, dua negeri dah. Pertama dia mari di nyawa kita, lepas tu masuk lah perut ibu kita, lepas tu tubik dunia ni. Haya kita tak pergi lagi, kita ni hadutnya lah, lalai kubur tak pergi lagi, pada masa pun tak ada pergi lagi. Nabi royak, nak royak bakit kubur. Dia royak Sayyidina Isa, Sayyidina Isa tanya lah, orang mati tu, nak bakit kubur. Sayyidina Isa tanya, bala mana bakit kubur ya Rasulullah? Rasulullah royak, orang bakit kubur ni, uratan, hupatan, uzalan. Orang bakit kubur nak kata Rasulullah, telanjang, tak ada kasut, tak ada berjawi. Itu kinayahnya Rasulullah. Orang bakit kubur ni, kita percayalah, supaya Nabi Rakyat, supaya orang beranak. Kita yakin tak kita beranak. Beranak ni ada apa? Kain tak ada, kasut tak ada, jawi tak. Jadi kita tak ada sekarang. Inilah kekuasaan Allah. Kita tengok ni, beranak tak ada perkara. Bawa beranak, tahan harta makan ni mari, tahan harta minum ni mari, tahan harta pakai ni mari. Ni tengok ni, demikian adalah segala esok. Kata Nabi, kita pakai kubur tak ada sekara, supaya mengudut dunia, supaya budak beranak tu. Lepas tu terhata makanan yang mari, lepas tu hata pakai yang mari, lepas tu hata minum yang mari, lepas tu lagi buh pulak dalam segar. Itu alhamdulillah. Dan ni setengah-setengah orang, kerana orang tak kenal Tuhan ni, dia mau bilik Islam ni lekeh. Setengah-setengah orang kita ni Islam tu, tempat sana di pertanian kita tengok, kalau orang tak ada agama, tak ada jalan. Hingga Nabi tahu Islam dia pun tak tambah. Kerana dia tak tahu. Kata Islam ni, rega Islam ni, Allah Ta'ala sama serga Islam ni. Sebab itu Nabi kata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam ni tinggi, tak ada tinggi atas Allah. Lagi pula Allah Ta'ala kata, man yabtaigal Islam Madinah, barang siapa tutup lain pada Islam buat agama, falan yukbala minhu, saya tak terima. Lepas tu Allah Ta'ala kata, inna dina indallah Islam, maka
Ugama salah agama Islam. Pas kita ni, Allah salah seorang ya. Kita dunia pun Allah Ta'ala. Di akhirat pun Allah Ta'ala. Tak ada dah lain. Kata Nabi, kita ni Nabi. Ada Nabi dia tulis surat. Dua masa dia. Mengenal dah ni, kata Nabi. Ini surat tulis orang dengan kau. Ini surat tulis ke surga. Surat ni, kata Nabi, surat ni juga tulis orang putih. Surat ni tulis dah cakap. Tapi Nabi pesan, mung kena wa amal wa hapi dengan surga. Mana-mana amal ya hapi dengan surga, mung buat. Mung kena jauh wa amal daripada hapi dengan neraka. Jangan buat, kata Nabi. Karena Nabi kata, neraka ni, Nabi cerita, satu je saja ni. Orang dia neraka. 100 kali hancur. Bagaimana kita neraka? Kawan dia kita pun tak sebanyak lagi, alhamdulillah lah. Kita ni alhamdulillah tahwi. Kita tahwi iman kita. Mujur tak jadi itu. Maka kita harap lah. Bosa iman kita ni. Hingga wisapa mati. Maka dia, kata ulama, nak tahu manusia butuh kalau mati adalah iman. Dia nak tahu manusia walau dia tu kafir sekalipun. Dan nak tahu manusia yang jahat, yang celaka, iaitu mati dalam kubur. Walau iman dulu sekalipun. Maka harap kita ni puasa Allah Ta'ala mati dalam iman, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala adam salim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rafa'na wa rafa'na yawma la yamu amalun wa la banun illa man atallah bi kalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'atan wa rizqan wasi'an wa amalan salihatan maqbulah wa sa'adatan darin wa husnul khatimah wa anta khairur rafiqin. Allahumma azin awaqibana fil umuri kulliha wa ajidna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin akhlaqana wa nawwid qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri samsika abadan abada ya arhamar rahimin ya rabb. Wala tuhina Allahumma fi ghaflatin wa la ta'khudhna ala ghira wa ja'alillahumma akhira kalamina minad dunya indan dia i'ajalina qawla la ilaha illallah la ilaha illallah wa sanna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalimat haq. Amitunallahumma alaiha umtunin ala dalin ala madillin ala mughazin ala madillin wa anta sunnallahu wa ni'matun wa la hawla ta'ala billahi wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam.